44,832 unit barangan berjenama tiruan disita oleh bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Kuala Lumpur antara Januari dan Mei lalu. Ia melibatkan 47 kes dengan nilai sitaan dianggarkan lebih RM1.6 juta. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDNHEP Kuala Lumpur, Azim Nazuri berkata, jumlah sitaan itu mencatatkan peningkatan hampir 35% tahun ini berbanding hanya 33,280 unit bagi tempoh yang sama tahun lepas, manakala nilainya meningkat 3 kali ganda berbanding tahun lepas dengan nilai sitaan RM562,340 yang melibatkan 75 kes. Azim berkata antara barangan tiruan yang disita adalah beg, kasut dan baju tiruan berjenama antarabangsa. Terdapat antara para peniaga menjual barangan tiruan secara runcit di premis masing-masing dan ada juga yang menjualnya secara borong. Semua kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Perihal Dagangan 2011.